Selamat malam teman-teman. Saya sekarang lagi di Tanjung Balai Karimun nih. Di tanggal 18 Agustus tahun 2018. Ternyata di sini lagi ada pesta rakyat, ada untuk memperingati 17 Agustus tahun 2018, ada gerak jalan nih. Pesertanya banyak. Nomor punggungnya aja udah sampai 800-an, 900 itu malah. Full sampai sana. Ini kita berada di coastal area namanya. Itu wilayah untuk tempat nongkrong-nongkrongnya orang-orang muda yang ada di Tanjung Balai Karimun. Full semua orang ada di sini nih. Nah, tepat berada di start finish kita. Banyak banget pesertanya. Nanti saya akan syuting beberapa ya. Ini untuk awalan aja dulu. Penontonnya berjubel. Di Batam aja mungkin cuma lah susah mencari seperti ini. Rame banget. Ini kita di pinggir jalan, coba kita masuk ke dalam lapangannya ya. Nah, ini saya ada berada persis di belakang panggung. No. Pemerintah Kabupaten Karimun. Banyak, saya coba naik panggung kalau boleh. Jadi malam ini adalah acara apresiasi seni untuk masyarakat Tanjung Balai Karimun. Banyak sekali ya, pastinya demonstrasinya itu merupakan satu penampilan dari setiap paguyuban atau suku-suku ya yang ada di Kabupaten Karimun ini. Ya, yang pastinya untuk acara malam hari ini dinas belum baleng besok jam 12. Mumpung ada kesempatan mau muter-muter dulu. Ya. Dari perwakilan mana besok? Saya tadi juri yang rehab. Dari Batam. Ya. Demang, Pak. Selamat hadir Karimun. Bagus-bagus nanti anda tampil. Karimun Villa. Ini bikin cerita. Iya, banyak banget. Bagus dan bikin cerita. Bagus tadi. Batam di mana tuh? Batam di dari Indonesia Timur, Flores dan sekitarnya. Untuk pemutar jalan, namanya ditulis pakai kertas biasa saja yang akan dilepaskan. Jadi jangan terfokus pada pom. Pakai buku sendiri, tulis nama anggotanya, nanti diserahkan pada saat pengen start. Terima kasih. Mati anaknya tadi perang. Dari sesuai yang saya ingin mengerti, bahwa nama peserta harus juga jalan itu ditulis oleh tanda bukunya. Yang keempat itu hanya sebelah. Lima bukunya. Suasana penontonnya
adalah acara yang tadi lanjutnya. Bapak Bupati Karimun, Bapak Haji Anwar untuk jalan 45 km. Bapak Wakil Bupati Karimun, Bapak Haji Anwar Hasim MSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Forum FKPD Kabupaten Karimun. Yang kami hormati Bapak dan Ibu antusias warga luar biasa kalau di sini. Yang kami hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau asal Kabupaten Karimun. Yang kami hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Karimun dan yang kami hormati Ketua Umum KONI Kabupaten Karimun serta peserta lomba kerak jalan 45 km yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada malam hari ini dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Adi. Kami informasikan kembali peserta berjumlah 81, putra 65.000, putri 16.000. Aba-aba bersedia, hitungan berlaku surut. Siap-siap, 2.000 sekali lepas, waktu interval 1 menit. 5, 4, 3, 2, 1, ya! Jadi ini adalah gerak jalan 45 km luar biasa ini. Teguh yang baru datang menyusul agar dapat ke sumber suara. Teguh yang baru datang agar dapat menyusul ke sumber suara. Siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Para lekre kawa ingko. Siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Penontonnya luar biasa antusiasnya. Penonton dan pesertanya sangat banyak sekali. Ada 80 tim untuk ikut gerak jalan 45 km. 5, 4, 3. Ini antusiasme untuk penontonnya luar biasa banyak sekali. Full semua. Dan pesertanya juga banyak yang unik-unik. 4, 3, 2, 1, ya. Jalan. Thank you.
juga nih. Lima, empat, tiga, dua, satu, ya. Barisan yang terakhir dan kuning, jalan langkahnya seperti robot. Tepuk tangan penonton. Adalah peserta terakhir yaitu 865 nomornya, yaitu untuk grup ke 65. Jadi jumlah cowoknya berlomba. Pasukan yang terakhir sudah diberangkatkan, bahwa kita akan menunggu garis finish pada esok pagi di tempat yang sama. Kita kembali ke studio 5. Wes mambyu neh, kembali ke lapangan neh. Baik. Bupati Tanjung Balai Karimun. Ada peningkatan dan peningkatan masyarakat dan tentu sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan rakyat. OI dari Tanjung Balai Karimun. Ini warga Tanjung Balai Karimun pada ngetut ke yang lagi gerak jalan. Dan yang gerak jalan diikuti terus sampai 45 km. Nih. Aneh loh. Tanjung Balai Karimun. Teman-teman, sekarang di Tanjung Balai Karimun udah jam 6 pagi di tanggal 19. Nah, tadi malam yang lagi gerak jalan itu yang 45 km ternyata belum selesai juga sampai jam sekarang nih. Ini yang ngiring ini. Tuh. Oh, ini dari OI. Luar biasa nih. Masih semangat. Diikuti oleh para teman-temannya. Nah. Luar biasa ini di Tanjung Balai Karimun ini. Jadi gerak jalan 45 ini adalah gerak jalan tahunan yang ada di Tanjung Balai Karimun. Tuh ada lagi.
ini bukan cuman jalan biasa, ini gerak jalan sebenarnya ini. Gila. Nih. Wah, ini maju dari 41. Berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api. 863. Tanjung Pinang di pagi hari. Lagunya sama. Lama beta tidak berjumpa luar biasa nih penduduknya. Bagian konsumsinya yang ngiringin dari belakang nih. Aplaus yang luar biasa. Demikian. Terima kasih. Saya masih di sini. Cuma mau saya selamat maju. Saya habis tidur. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Sukses selalu untuk Tanjung Balai. Ini adalah grup cewek yang lewat. Sekarang udah pukul 6:30 pagi. Kalau ini anak-anak ibu-ibunya, Pak. Tanjung Balai Karimun di pagi hari. Mak, masih banyak ya.